ku sendiri. Tak bisa ngebut di jalanan tiap hari. Ku tidak pernah merasakan kesepian. Tak ada gadis yang menolak diantarkan. Asoy gemboy ngebut di jalanan. Suatu hari ada orang yang menantang. Gairah membalasku makin tak tertahan. Ku balas dia bantu kiri banting kanan. Tak ku melihat ku terobos lampu tiba-tiba Pak Polisi datang menghampiri. Ku tancap gas dengan maksud melarikan diri. Asoy gemboy ngebut di jalanan ibu kota. Dipayungi lampu kota di sekitar kita. Kita.
Seru. Terima kasih buat Binus TV, terima kasih buat Binus TV untuk undang kita di acara Bigostik ini. Kita dari Kandara dan seru untuk datang di acara ini. Lagu berikutnya adalah lagu dari Kandara, judulnya Kamu, dan orang yang buatnya ini ada di sebelah saya, bapak di sebelah saya ini. Tolong diceritakan. Halo. Gimana, bapak? Intinya adalah lagu ini diciptain buat wanita yang dikagumi oleh seorang pria. Jadi intinya gombal sih. Ini gombal, gombal sih. Dengerin kata-kata itu gombal karena juga. Karena orang di sebelah saya ini orangnya gombal banget, jadi buat. Ya mungkin udah gak sabar untuk dengerin Kamu, dan ini bisa didengar di SoundCloud-nya Kandara. Yep. Kandara ID. Oke. Okay. Selamat menikmati. Enjoy. Dalam hidupku tuh ku habiskan bersamamu, biarlah semua orang tahu betapa ku mencintaimu. Cerahnya hari kamu, manisnya gula menggambarkan kamu. Mengapa hidupku selalu mikir kamu? Memang karena ku cinta dan kau tahu. Oh, hadirmu dalam hidupku ini mewarnai setiap hari hariku. Indahnya hidup bersamamu. Selalu mikir kamu, memang karena ku cinta dan kau tahu. Oh, hadirmu dalam hidupku ini mewarnai setiap hari hariku. Indahnya hidup bersamamu, ku meyakinkan cintaku tulus kepadamu. Oh, you're my sunshine and my love. There's no work and so how wonderful you are. So baby one more time, tell you I love you, tell you I need you, tell you I love you all of my heart. Yeah. Come on. Tulus kepadamu. Oh, you're
my sunshine and my love. Oh, there's no one can show how wonderful you are. So baby, one more time. Tell you I love you. Tell you I need you. Oh, tell you I love you. Tulus kepadamu, oh, ku meyakinkan cintaku tulus kepadamu, datang di Bikustik di Binus at Binus TV. Ini bisa ditonton streaming lewat www.binus.tv. 100 buat Habibie. Oke, bersama kita kembali di Kandara. Bersama kita kembali di Bikustik bersama Kandara. Ngomong-ngomong, Kandara ini band dari satu kampus. Dan gue mau perkenalkan satu-satu dari gitar. Ada Evan. Terus di perkusi ada Afin. Halo Afin. Halo. Yang paling imut. Imut berarti bukan berarti imut ganteng banget. Tapi imut. Ada Bibi. Bibi. Namanya aja Bibi. Bibi. Bibi Caca-caca. Terus di bass ada Adil. Itu doang. Iya, ada Adil namanya Adil. Paling ganteng Kevin dan gue sendiri Fadil. Jangan lupa untuk lihat Kandara di akses Kandara dan ikuti semua kegiatan Kandara di Twitternya Kandara ID. Oke, ini asisten gue jadi Kandara ID karena gue nggak hafal ya. Facebooknya di udah bikin ya Kandara ID juga. Kandara ID juga. Dan di SoundCloud-nya di Kandara ID juga. Ini ngetes doang sebenarnya kemampuannya dia, apakah dia mencintai Kandara ID dengan sepenuh hati gitu. Mungkin langsung aja lagu dari kita, lagu ketiga berarti. Ini tentang apa ya? Tentang suatu suasana di mana cowok ketemu cewek terus dia mau ngajak kenalan. Jadi ya mau itu nanti berlanjut ke depannya atau enggak ya. Kenalan dulu aja gitu. Just friend. Number, and I hope that you will call me someday if you
you want, you can give me yours too. But if you don't learn, I am mad at you. We can still be cool. I'm not trying to impress you. Thinking about you, you ain't even really gotta be my girlfriend. I just wanna know your name, and maybe sometime we can hook up. And I'm just cheating. I'm surprised that you call, 'cause the way you walk away, I thought I wanna see you no more. Since you didn't wanna give me your name, I thought that you were and wasn't digging me. But anyway, what you doing tonight? Probably then with my feet. If it's good, you maybe will swing by. You can just chill, yeah, or you can just chill with me. Come as comfortable you feel secure when you're with me, girl. You ain't even really gotta be my girlfriend. I just wanna know your name, and maybe sometime we can hook up. And now just see, oh 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 oh. Thinking about you, you ain't even really gotta be my girlfriend. I just wanna know your name, and maybe sometime we can hook up. And I'm just here, I'm not trying to impress you, just can't stop thinking about you. You ain't even really gotta be my girlfriend. I just wanna know your name, and maybe sometime we can hook up.
meragukan cinta saat kau mendekatinya. Oh 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 oh, kini ku sapa dia. Berikutnya dia akan jadi gadisku. Hatiku bertanya, apakah dia sudah ada yang punya? Namun semua itu tak penting bagiku. Di acara Bikustik BTV yang bisa diakses streaming lewat www.binus.tv. Ini 4 kali tadi. Tadi W-nya 4 kali jadi nyasar bener. Di sini Kandara cek mau kenalin diri dulu asal usul Kandara. Jadi Kandara ini terbentuk dari awalnya gimana, Van? Awalnya kita pengen bikin kok mau ngadain mau ikut lomba ya. Jadi kita mau ikut lomba dulu pertamanya. Cek. Jadi kita mau ikut lomba dan mencari pemain player nih, player semua yang disewa, player enggak. Sewa jadi disewa buat ikut lomba. Dan akhirnya main pertama di kafe di mana? Poste Kuningan. Dan yang uniknya karena niat awal untuk lomba malah jadinya keterusan dan lombanya sendiri enggak jadi diikutin. Hore. Uh,
Terus akhirnya berlanjut, kita punya manajer namanya Rizka. Mana Rizka? Mana Rizka? Bisa disorot gak Rizka? Rizka itu, dia anak LSPR. Terus akhirnya kita... Hore, Rizka masuk TV akhirnya. Nama Kandara sendiri ini asal mulanya dari kita jalan-jalan ya kan? Jalan-jalan dulu. Jalan-jalan di suatu pantai namanya Kandara. Dan itu dulu Adil begitu ngeliat pantai itu langsung bilang, wah ini kayaknya surga nih. Ini bayangan gue surga kayak gini gitu. Terus ada bapak-bapak dengan cuma pakai kolor gitu doang ya. Terus terus akhirnya dari situ gue berpikir, kenapa gak nama band ini Kandara gitu. Dan semua berpikir band ini itu kayak jalan-jalan. Jadi saat kita jalan-jalan, kita jalan dengan santai, perlahan menikmati jalan-jalan. Jadi sama kayak kita bermusik, kita juga slowly but sure, bro. Ya enggak? Jadi kita berharap kita dan audiens yang dengar kita tuh menikmati apa yang kita bawain. Gitu. Amin. 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 Lagu berikutnya, lagu bulan yang tidak pada bulannya, September. Never was a
Okay, kembali lagi bersama Kandara di Bikustik and Binus TV yang bisa diakses streaming lewat www.binus.tv. Okay. Kembali lagi mengingatkan, bisa akses kami, follow kami, ikutin kegiatan kami, manggung kami di Twitter kami di Kandara ID. Yes, gue tahu bro. Juga di Facebook kami di Kandara ID juga. Juga bisa lihat channel YouTube kami di Kandara ID juga. Dan terakhir SoundCloud kami juga namanya Kandara ID. Jadi siapa aja yang pengen akses melihat kegiatan kami dan juga undang kami di acara-acara kalian bisa hubungi dan kontak langsung di sana aja. Dan pasti nanti akan bertemu dengan manajer kami Rizka Sucianti Gunawan. Orangnya baik banget, jadi jangan ragu untuk undang Kandara. Oke, okay. Oh iya dia jomblo juga. Jadi siapa aja cowok-cowok. Lagu terakhir dari kami, tapi sebelum lagu terakhir ini mengingatkan kembali, kami Kandara dan gue Fadil, Evan, Afin, Kevin, Habibi, dan Adil. Pamit undur diri, Backstreet Boys.
give some love for Kevin Alvin. Habibi. Terima kasih buat kru Virus TV dan juga Berbasari. Udah undangkan darah. Sampai berjumpa lagi. Thank you. Di Kostik Virus TV.